Dia kata kalau orang ni dia tak beramal tapi meletakkan harapan, tak apa, kita ala kulihal pun masuk syurga juga. Akhirnya dia kata inilah orang yang paling bodoh sekali. Kita boleh bersedia untuk tidur dengan nyenyak dalam rumah kita, fikirlah bagaimana besok aman ke kita di dalam kubur. Kalau kita rasa liat hati dengan akhirat, sekali-sekali pergilah kubur, kerana Nabi kata ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada mati. Bila mengingatkan kita kepada mati, hati kita akan hidup dan menjadi lembut kepada akhirat. Kita rasa besok dalam kubur, insyaAllah, mugian-mugian amalan ada, tak ada buat pun, maka tuan-tuan kena buat amalan. Orang yang ingin rehat di dalam kubur, maka sebelum tidur bacalah suratul mulk. Di antara kelebihan dia, Allah Subhanahu Taala jadikan dia ni pembela manusia di dalam kubur. Malaikat akan tanya kepada si mati, maka suratul mulk akan berada di sisi jenazah, di sisi mayat, dan memastikan mayat tersebut tidak akan dipukul oleh malaikat munkar dan nakir. Ringkasnya begitu, tuan-tuan. Maka amalkan suratul mulk, sebab suratul mulk mempunyai kelebihan yang sangat besar di dalam kehidupan kita di dalam kubur. Masya Allah, tuan-tuan. Kita kena sentiasa jadikan amalan biasa hidup kita kalau kita ini mempunyai hati tentang akhirat. Kita nakkan akhirat, kita ada cita-cita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan baik. Semua orang nak masuk syurga, tuan-tuan. Kalau kita tanya orang yang minum arak pun, dia akan kata aku nak masuk syurga. Kan? Sebab apa? Sebab dia tahu syurga itu adalah tempat tujuan hidup manusia yang terakhir. Tanya orang beli nombor leko, engkau ni kalau mati besok kat mana engkau masuk agaknya? Mestilah masuk syurga, sebab kita orang Melayu, kita orang Islam mesti masuk syurga. Ni tuan-tuan, orang yang macam gini, orang yang tertipu dengan syaitan dan nafsunya. Dan kata pengarang kitab Penawar Bagi Hati, dia kata kalau orang ni dia tak beramal tapi meletakkan harapan, tak apa, kita ala kulihal pun masuk syurga juga. Akhirnya dia kata inilah orang yang paling bodoh sekali. Bukan saya cakap, tuan-tuan. Ini pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili cakap.